Yang tenang di alam sana, Yayat. Gara-gara kamu ya, aku mati ya. Apa yang mereka buat sehingga kau begini, Yat? Kurang ajar. Beraninya mereka ginikan sahabatku. Ah! Edo Tensei! Aku hidup lagi! Iya, Yat. Aku sudah menguasai jurus Edo Tensei dari Mandalika Gakure. Ini kenapa bisa jadi kayak gini, Yat? Ini gara-gara Ria Azu itu, Rep. Jadi gini, Pak. Bisnis narkoba, Om. Iya? Hah? Memang itu yang Pak Sunarto ajarkan ke Dayat? Bukan, Pak Amir, bukan. Sudah, Yat. Kali ini kamu nggak bisa dimakan. Ria, tolong. Oh, jadi gara-gara si bocah Oki itu? Oke, kita harus balas dendam, Yat. Kita buat dia menerima akibatnya. Iya, Rep. Bocah itu. Nanti kita balas dendam. Aku mau berak dulu ya. Aku udah kebelet seminggu nahan berak. Di dalam gak ada WC-nya. Itu juga kata Dayat. Lain kali orang buat kuburan tuh harus ada kamar mandinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kok kamu hidup lagi ya? Iya, dia Edo Tensei Repi. Yaudah, Pak, aku masuk dulu ke blep. Maksudnya Edo Tensei itu apa ya? Ya, dihidupin lagi, Pak. Udah. Bentar dulu. Coba jelasin yang jelas. Jadi Edo Tensei itu jutsu rahasia dari klan Uzumaki, Pak. Jadi dia bisa membebaskan roh yang tersegel hingga masuk lagi ke tubuhnya. Jadi hidup lagi deh. Oh, gitu toh. Bapak paham, sudah masuk. Nggak jadi, Pak. Kenapa nggak jadi? Katanya tadi kebalik. Apa ini? Bapak sih ngajak ngobrol terus, keburu berak di sini kan. Panas betul hari ini. Mau berapa hari lagi begini? Sunarto. Ini ada sedikit rezeki dari mamaku. Wah, alhamdulillah. Kebetulan Om belum makan ini. Maklumlah, yang nyumbang ke musola masih sedikit. Maksud Om, Om selama ini makan ambil dari uang musola? Ya enggak lah, Naria. Biasanya itu kalau orang nyumbang sekaligus bawa makanan, ya kayak Naria ini. Oh gitu toh. Hampir aku sehujan sama Om Sunarto. Ya, kalau saya itu selalu yakin, Naria. Kalau rezeki itu enggak dari kemana? Contohnya seperti ini. Loh, kok kosong, Naria? Ya emang kosong, Om. Tadi aku belum selesai ngomong. Itu ada sedikit rezeki dari mamaku berupa rantang yang buat Om pakai nyimpan makanan. Jadi tidak ada makanannya. Ya enggak ada, Om. Jadi saya makan apa, Naria? Ya nggak tahu lah. Yaudah, Om, aku pamit. Sunarto, sudah pulang dari Mandalika, Narebi. Iya, Om. Ini ada oleh-oleh, makanan khas dari Mandalika. Alhamdulillah, nggak dapat dari Naria, dapat dari Narebi. Memang rezeki itu nggak kemana. Apa ini, Narebi? Lombok ekstra super pedas level 1000. Hah? Nggak ada oleh-oleh lain, Arepi? Ya kan saya dari Lombok, Om. Makanan khas Lombok itu, ya Lombok. Sudah, makan aja, Om. Nggak baik ngolak rezeki. Ya, sekarang kita mikir gimana cara balas dendam sama Ria. Itu, Rep, yang kupikirkan. Masalahnya, aku juga nggak tahu gimana caranya. Kemarin itu aku sudah membuat berbagai cara untuk dia sial. Imbasnya malah balik ke aku, Rep.
ini kan permasalahannya supaya Ria bonyok juga kan? Masalahnya dia tuh cewek. Susah kita minta Om Sunarto sama Om Amir numpuk dia. Menurutku sih, gimana kalau kita buat Ria melakukan kesalahan yang fatal? Contoh kesalahan fatalnya gimana ya? Kalau kita buat Ria untuk jual mobil bapakku, gimana? Iya sih, mobil bapakmu mahal. Dan mobil itu juga kesayangan bapakmu. Tapi kamu yakin ya? Nanti kamu gak punya mobil lagi dong. Ah, iya juga, Rep. Yaudah, ganti deh kalau gitu. Gimana kalau kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya? Contohnya, Rep. Kita buat Ria menghancurkan jualan bapakmu ya. Loh Yat, kamu udah hidup lagi? Iya ya, aku di edotense sama Repi, makanya hidup lagi. Oh iya, mau kasih tahu sekalian, kamu dipanggil bapakku tadi, katanya mau minta tolong gitu. Kenapa enggak kamu aja diminta tolong? Tadi rencananya kita yang mau nolong, cuman dimintain tolong juga sama Om Sunarto. Yaudah deh, aku datangi bapakmu dulu Yat. Yoi. Edotense bisa menghidupkan apa aja. Apa ya? Assalamualaikum, Mama Mir. Waalaikumsalam. Ada lihat Dayat ya? Ada Om tadi. Dia nyuruh aku kesini, katanya Om Amir mau minta tolong sama aku. Kamu itu dibohongin sama Dayat. Ya udah, mumpung kamu di sini, Om Amir minta tolong ya, antarin kaca ini ke tempatnya Bu Erna. Dayat, tukang bohong. Oh iya Om, ini antar ke rumah Bu Erna di RT sebelah itu, yang suaminya 3. Betul Nak Ria, hati-hati ya. Ini model kaca terbaru, ini kaca yang paling mahal. Oke Om, karena aku anak yang baik, gak mungkin aku ngecewakan Om Amir. Sini. Hati-hati. Itu Rep, target kita terlihat. Tenang Yat, akan ku balaskan dendammu. Akan ku buat Ria menerima balasannya. Ayo bergerak. Ayo, gimana ini ya? Pasti kamu diajar Om Amir. Nah kan Pak, liatin, kacanya pecah. Aku sudah bilangin tadi Ria untuk hati-hati. Malah dia ceroboh, bawanya lari sana, lari sini, lari sana. Hancur kan? Nah Ria, kamu tahu kan, kaca ini kesayangan saya. Maaf Om, tadi aku gak sengaja. Maafkan saya Nak Ria, kamu harus menanggung akibatnya. Aku gak sengaja di tele ini Om. Gak sakit kayak itu Rep. Tenang Yat, kalau ini masih bisa kutahan. Semua ini karena Ria. Tunggu kok ya. Aku bantu apa ya Om? Coba Naria bawa ember ini dengan air ini ke Om Amir. Oke Om. Ah itu saatnya Rep. Tenang Yat, aku akan beraksi. Tunggu sini. Berhasil lihat, Ria pasti dimarahin. Ayo kita hidup. G-
Gimana, Rep? Masih kuat? Masih, ya. Darah ini semakin membuat aku semangat buat balas Ria. Sudahlah, Rep. Gak perlu kita balas dendam ke Ria. Lagian, aku sudah maafin Ria. Dan juga, kalau kamu sampai kena imbasnya lagi, Rep, aku gak yakin kamu bakal bertahan. Kamu ragukan aku, Yat. Setelah apa yang kita lalui bersama, aku gak percaya, Yat. Kamu tunggu sini. Aku akan bawa air mata penyesalan Ria ke sini. Semangat, Rep. Nih, lihat. Buka matamu. Ini gara-gara kelakuanmu. Eh, Rep. Itu kan gara-gara kenakalanmu sendiri. Eh, kalau kamu udah ganggu sahabatku duluan, aku udah akan balas dendam sama kamu. Rep, ya udah ya. Aku minta maaf sama Dayat. Sama kamu juga. Soalnya kemarin, aku memang pengen gabung circle kalian. Kamu memang gak cocok masuk circle kita, ya. Kalau Dayat waktu itu terima ke circle kita, ku hajar kamu. Ya udah, Rep. Aku minta maaf ya. Aku gak minta lagi kok gabung sama circle kalian. Ngomong sama kalian pun udah cukup. Minta maaf ya, Rep. Sudah buat kamu sama Dayat babak belur waktu itu. Apa kau bilang? Maaf. Dadah, maaf. Ya udah, Rep. Sebagai bentuk minta maafku, nih aku kasih uang buat berobat biaya lukamu ya. Ah, gak semuanya masalah tuh bisa diselesaikan dengan uang. Nih, ku tambahin lagi, Rep. Sekalian main PS. Ah, aku tuh bukannya apa ya? Namanya orang marah. Nih, Rep. Sekalian semuanya. Heh, namanya manusia ya. Pastilah ada salahnya. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Jadi aku dimaafin nih. Ya iyalah. Kita sesama manusia itu saling memaafkan. 400. Yes. Gimana, Naria? Sudah ketemu maling kotak amalnya? Belum ketemu sih, Om. Cuman aku lihat Trepi pegang uang banyak itu, Om. Wah, sudah enggak perlu diragukan lagi nih, Pak. Trepi! Hah? Benar kata Dayat. Yasu! Kan aku sudah bilang, Rep, gak usah balas dendam. Gak baik, Rep. Gini kan akibatnya. Aku belum kamu ajarin Edo Tensei lagi. Gak bisa kamu hidup lagi, Rep. Yang tenang ya di alam sana, Rep. Yat, gimana ini, Yat? Semua gara-gara Ria, Yat. Yat, kamu dengar gak, Yat? Suara apa itu, Yat? Itu suara Repi di alam kubur, ya. Aku juga kemarin kayak gitu kok. Ayo kabur aja. Iya, mati kau. Sial. Apa? Wah. Ah. Iya, Yat. Aku sudah menguasai jurus Edo Tensei. Iya. Yeah. Jeng. Oh, gitu kah? Iya. Yeah. Konfirmasi lu, Bang. Oke. Bocah Oki itu. Jadi gara-gara si bocah Oki itu. Oke, kita balas dendam, Yat. Kita buat dia nerim... Anjing. Oh, Swen-nya. Nah, habis itu ngomong apa? Kenapa nggak jadi? Tadi bilangnya kebelet. Iya. Iya. Nah, habis. Kenapa nggak jadi? Iya. Bawa apa tak? Bawa apa tak? Kenapa nggak jadi? Katanya tadi kebelet. Bawa apa nih? Woi, lamanya. Langsung kaget. Apa? Oh iya. Ah, sudah kelamaan. Amrit. Kebetulan Om belum makan ini. Kebetulan
Om belum makan ini. Maklum lah, yang jumbang ke musola. Yang nyumbang itu biasanya bawa makanan. Ya. Oh gitu toh. Hampir aku seuzon ya seuzon. Seuzon. Itu tidak lari. Ya saya itu selalu yakin. Selalu yakin. Itu nggak lari kemana? Ini buktinya. Oh ini buktinya. Lupa. Ya kalau saya itu selalu percaya. Iya kan? Iya bisa juga. Yakin. Naria dapat dari Narepi. Apa Narepi? Apa sih? Emang rezeki oh ya? Iya, tapi kan Ria itu perempuan. Gak mungkin Om Amir sama Om Amir kan gara-gara nyelamatin dia. Renda, kau cuma bilang iya tadi. Bukan, Rep. Ini permasalahannya kan supaya Ria bonyok juga. Masalahnya dia tuh ya terus. Masalah, enggak nyanyi dua kali, sendam. Tahu semua hal yang ku buat kemarin buat dia Ria. Sudah sampai aku yang berantakan, cuy. Om tadi kata dia aku kesini. Ada tadi kata dia. Kok kata dia duluan sih? Dia nyuruh aku sih. Oh langsung dia nyuruh aku. Ya udah. Kamu itu dibohongin sama Dayat. Mumpung kamu di sini. Ya santai. Ini buru-buru. Kak ini rumah Bu Erna yang di gang sebelah itu Om. RT, yang sebelah mau dekat. Oh RT. Adalah anak yang baik dan rajin menabung. Iya gitu. Rajin menabung. Tenang ya. Kalau kayak gini masih bisa kutahan. Semua ini. Pelan-pelan. Kamu meragukanku ya. Sudah. Setelah apa yang kita lalui. Udah cukup. Aku minta maaf lagi ya, Rep. Aku apa sih? Iya, ya terakhirnya itu nah. Sudah ngebuat kamu. Oh, maaf, minta maaf ya, Rep. Sudah bikin kamu sama Dayat babak belur waktu dulu. Ini enggak usah waktu dulu. Ya udah, Rep. Sebentuk ah kalau bentur empuk. Ya iyalah. Enggak baik balas dendam sama enggak baik. Iyalah. Gak baik gak memaafkan.